nikahan-nikahan orang luar ya, orang luar kan kalau nikah outdoor, terus kayak sederhana dan banyak barang-barang antiknya di dalam, kayak ada mobil antik gitu, terus ada lampu-lampu nyala, terus juga sebelum pengantinnya masuk diiringinnya, biasanya kan orang diiringinnya sama bunga, sama apa, tapi ini diiringinnya sama badut Patrick dan tadi satu karakter apa gitu, jadi itu emang kartun kesukaannya Kak Putri sama Kak Jun, jadi diiringinnya sama badut, jadi unik aja pernikahannya, lucu banget. Jujur aku emang lebih suka pernikahan yang sederhana, outdoor. Aku emang memimpikan banget pernikahan kayak gitu. Jadi pas aku masuk ke dalam, aku kayak, "Mah, fotoin aku di sini dong. Mah, fotoin aku di sini." Terus aku snapchatin gitu dekorasinya supaya inget gitu, oh, dekorasi kayak gini, karena lucu banget. Aku sih pengen, pastinya pernikahan itu kan kita maunya sekali seumur hidup ya. Jadi pasti sekalinya diadain pernikahan, pasti pengennya seunik mungkin. Dan mewujudkan mimpi-mimpi kita gitu. Kayak aku suka Doraemon, siapa tahu nanti bisa ada dekorasi Doraemonnya. Terus aku juga kayak suka banget sama Alice in Wonderland, siapa tahu ntar dekorasinya bisa kayak Alice in Wonderland. Jadi kayak, apa ya, namanya sekali seumur hidup, jadi harus puas gitu kan. Dan menurut aku, Kak Jun sama Kak Putri kan juga emang dia suka sama Patrick, terus suka outdoor gitu-gitu, makanya pernikahannya sesuai dengan apa yang mereka mimpikan selama ini.